sekuatnya. Tuh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, jumpa lagi di channel Info Inspirasi. Oh iya teman-teman, nih kakak Aura punya channel baru nih, punya channel sendiri namanya Aura Daily. Nah teman-teman bisa subscribe ya channelnya kakak Aura ya, biar nanti bisa berkembang dan bikin video yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat squishy biskuit bolu. Nih kita sediain 2 spons ya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe bagi yang belum subscribe. Nah sekarang kita bikin bareng, let's get started. Oke teman-teman, nah ini kan udah rapi ya, bentuknya segi panjang. Kita langsung bentuk aja menggunakan gunting ya. Oke teman-teman, nih udah kebentuk ya, ini bolunya dan ini nanti bungkus biskuitnya. Nah sekarang kita lanjut balut menggunakan double tip. Sekarang kita lanjut balut menggunakan tisu. Oke
Oke teman-teman, ini udah kita selesaikan ya. Ini juga udah dibentuk ininya. Ini udah dipisuin juga dua-duanya. Sekarang kita lanjut warnai squishy-nya. Kita bentuk sederhana aja nih, udah jadi kan? Nah, gimana nih menurut teman-teman? Mirip nggak? Oke teman-teman, ini udah jadi dan ini juga udah jadi. Nah, sebelum kita squeeze, kita keringin dulu ya. Oke teman-teman, ini udah kering ya squeezy-nya. Nih, sekarang kita coba squeeze nih bolunya nih ya. Bolu pandan warna hijau. Kita squeeze. Wah, lumayan ya teman-teman ya, slow ya. Slow kan. Nah, kita coba squeeze juga bagian belakang. Sekarang
kuatnya. Seru juga kan, teman-teman. Kita squeeze. Slow banget. Di belakangnya. Belakangnya merah semua. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton video tutorial cara membuat squishy biskuit bolu. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk di like, komen, dan share juga video ini ke teman-temanmu. Oke, thank you for watching and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.